Banyak kerja lah tu. Pasal tu dia lewat balik. Ya, paling lewat pun selalu kalau dia balik pun pukul 10. Tapi sekarang dah pukul 12.30 dah ni, ya. Alah, tak reti dia rosak ke, reti dia habis ke. Mana kita tak tahu. Sabarlah kejap. Mak Arisa ni, isteri dia Mak Arisa tahu perangai suami Arisa. Bateri dia tak pernah habis pun. Tadi Arisa telefon dia last pukul 5. Lepas tu, langsung tak dapat. Cuba sabar sekejap. Arisa susah hati, Mak. Hello? Ya? Yeah. Ya Allah. Arisa? Arisa. Siapa Arisa? Arisa, jangan macam ni. Mak, macam ni, Mak. Arisa, dah lah tu. Kita pun tak minta dia nak jadi macam ni. Arisa, mak kamu pun cuba bawa tenang. Kita tunggu apa doktor nak cakap tu. Ha, lepas tu kan barulah kita ke balai polis. Malah Rizal tak pernah ada musuh. Siapa je nak pukul dia, Mak? Ya, mak tahu. Mak tahu. Mungkin bermotif perompak, kan? Tapi itu urusan polis. Buat masa ini, yang pentingnya kita nak tahu macam mana keadaan Mizwan dulu. Doktor, how is he, doktor? Well, he has a chronic head injury. Means? Well, that means he has hurt his head quite badly. Some bones are fractured and... Well, we are waiting for some time, maybe 48 hours, for more examination and checkup. Can we see him now? Let us to bring him to ICU first, then after that, shouldn't be a problem. Thank you. Okay, thank you. Sabarlah. Ya, sabar. Tasbih ini jadi saksiku setiap kali menyebutmu. Ku bersujud, terus bersujud untuk memohon ridhomu. Aku yakin engkau ada, temani jalan hidupku. Aku yakin engkau ada, walau ku... Kejap lagi ayah datang. Ayah balik kejap. Tu polis tu pun tengah tunggu Mizwan sedar tu. Mak, Arisa tak kira rumah. Kita kena tangkap siapa yang pukul Mizwan tu. Ya, mak tahu. Tapi sabarlah dulu. Tu bukan tugas kita, tu tugas polis. Biarlah polis yang buat kerja tu. Sekarang ni tugas kita doa supaya Mizwan tu cepat sembuh. Kalau Mizwan sedar sekalipun, mak, kita tak tahu yang Mizwan tu boleh cam ke tak orang yang pukul dia tu. Ya, mak faham. Mak tahu perasaan Arisa sekarang macam mana. Siapa nak Mizwan jadi macam tu? Tak ada orang nak, kan? Ayah pun tadi nampak kereta Mizwan ada dekat pejabat. Dalam kereta dia pun ada dompet. Mak rasa ni bukan kes culik tau. Kalau bukan kes culik, siapa, Mak? Fiz? Aku baru sampai dari pelkabi ni. Apa jadi? Fiz? Mizwan kena pukul. Mizwan kena pukul kenapa? Siapa buat dia? Pesan? Kau seorang ke? Mak dengan ayah pergi balai polis. Doa banyak-banyak, eh? Riz. InsyaAllah, aku percaya. Dia okey. Dia okey, Riz, eh? Cuba tiga tengok dia. Saya dengar Mizwan masuk hospital. Tu yang saya datang. Cik ni? Saya Arisa, isteri Mizwan. Ni Yasmin. Oh.
isteri dia. Orang yang nak sangat saya jumpa. Dalam masa awak berkahwin dulu, saya tak sempat balik. Jadi, saya tak sempat nak berkenalan dengan awak. Awak kawan Minzuan ke? Saya Zakri. Kawan Minzuan. Saya bawa balik pada Jerman. 6 tahun saya kerja kat sana. Tu ingat kali ini saya nak balik terus. Nak minta tolong Minzuan tengokkan peluang untuk perniagaan saya. Saya tak pernah dengar pun suami saya ada kawan dekat Jerman. Dia kan ramai kawan. Lagipun saya berkawan dengan dia masa kami kat kolej dulu sebelum saya pergi Jerman. Macam mana boleh jadi macam ni? Kena pukul. Oh, kena pukul. Bertahun-tahun saya tak jumpa dia, tapi bila saya jumpa dalam keadaan macam ni. Awak okey? Ada apa-apa yang boleh saya tolong? Kata-kata kalau dia sedar pun, sebahagiannya berotak dia tak boleh berfungsi. Sabarlah, Risha. Kan doktor kata doktor masih tengah buat kajian lagi. Itu perubatan moden. Kita kan ada Allah. Doa tu senjata yang paling kuat bagi orang Islam. Tak apalah. Kita usahakan rawatan cara Islam, cara tradisional atau apa-apa ajalah. Asalkan dia boleh pulih semula. Kalau dia lumpuh semua hidup, Arisa nak buat apa? Dia tetap suami kamu juga. Dah, kamu rehat aja kat rumah. Biar ayah tengokkan dia. Kamu tu patutnya berehat lebih sikit. Lagipun apa yang doktor cakap tadi, dia memerlukan masa untuk pulih. Arisa tak tenang kat rumah. Arisa nak duduk hospital. Arisa nak jaga dia. Arisa nak selalu dengan dia sampai dia sembuh. Arisa tahu nak buat apa kat rumah ni. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana keadaan? Doktor ada beritahu apa-apa tak? Doktor cakap kalau dia sembuh pun dia... dia mungkin lumpuh. Dia mungkin hilang ingatan. Tapi saya tak kisah, saya akan ikhtiar. Sampai suami saya sembuh. Itu yang terbaik. Habis tu, saya datang polis macam mana pula? Polis cakap bukan kes rompakan ke culik atau apa-apa. Sebab barang ni semua ada dalam kereta. Selebihnya saya tak tahu apa-apa maklumat. Saya harap sangat pihak polis dapat tangkap orang tu. Kalau saya sendiri yang jumpa, saya pecah kepala dia. Awak dah makan dah? Jom saya temankan. Tak apa, saya tak lapar. Saya nak teman suami saya. Arisa, orang sakit memang dah sedia sakit. Awak kalau tak makan nanti awak sakit, siapa nak jaga takkan saya pula? Ini rasa-rasanya proses pemulihan dia ni lebih daripada 2-3 hari. Betul tak? Jadi tak salah rasanya kalau kita tinggalkan dia sekejap pada doktor, pada jururawat. Saya temankan awak makan. Jom. Saya tunggu awak kat luar.
Betul tak nak makan kat dalam kafeteria tu? Tak apa, kau duduk kat dalam ke, duduk kat mana-mana ke, saya rasa macam sama je sebab hati saya tak tenang. Duduk kat sini pun okey. Yalah, saya tahu. Tapi sekurang-kurangnya awak kena halas perut awak. Jangan biarkan kosong. Zakri, awak tahu yang suami saya susah nak pulih, susah nak sembuh. Tapi kenapa awak masih tunggu dia? Sebab dia tak boleh nak bantu awak pun dalam perniagaan awak. Tak apa, pasal perniagaan saya, awak tak perlu risau. Saya dah bincang dah dengan kawan-kawan lain. Dia akan bantu saya. Habis tu kenapa awak masih ambil berat pasal Mizwan? Maknanya saya kena habiskan cerita saya dengan awak. Apa dia? Arisa, Mizwan sekarang ni tengah sakit. Dia perlukan sokongan, terutamanya awak. Keluarga, kawan-kawan dan salah seorang daripadanya, saya. Betul, selalunya kalau kita sakit, kita perlukan perhatian, kita perlukan kasih sayang. Sebab tu saya ada kat sini. Saya bangga dengan dia sebab ada isteri macam awak. Dulu dia pernah selamatkan nyawa saya. Dan sebab itulah saya nak sangat balas jasa dia. Kalau awak perlukan apa-apa pertolongan, bagi tahu je. Yang mana saya mampu, saya tolong. Nizam buat apa sampai awak terhutang budi dengan dia? Masa kami satu kolej dulu, kami masuk persatuan aktiviti lasak, panjat gunung. Dan satu hari itu, saya jatuh. Mizwanlah yang beria selamatkan saya. Kalau tak, saya dah arwah dah. Dan selepas kejadian tu kami berkawan baik. Dan sampailah saya melanjutkan pelajaran ke Jerman. Tapi biasalah dia nak buka perniagaan dekat sini. Mizwan yang saya kenal, baiklah semua orang. Yalah. Dia memang seorang manusia yang baik. Kalau tak, takkanlah awak berkahwin dengan dia. Kan?